Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Pandur Fishing. Kita akan ngetrip singkat di spot paling 2 menit dari rumah saya, di belakang rumah saya nih, sungai. Kalau orang-orang sini bilang torpedo, entah kalian bilang apa. Orang sini torpedo lah, macam itu. Untuk PE saya seperti biasa tetap menggunakan Kenji Piranha nomor 3 dan Shimano SLX 151HG. Untuk quote-nya saya memakai Daiwa Crossbear 817LB. Kita akan coba menyusuri anak sungai. Ini dia anak sungainya. Ini dia anak sungainya. Keruh. Kita belum bisa mengunjungi sungai yang tempat saya biasa mancing toman karena lagi dalam juga. Jadi kita coba-coba sini dulu. Biasanya ya, kalau nggak ada sabarannya lah. Oke bro, saya kira kita langsung lempar langsung sambil naik atas. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Dalam satu hobi saya Pandur Fishing Kabupaten Surian Kalimantan Tengah. My trip, my strike. Selamat menyaksikan bro. Aduh, lepas coy. Lepas coy. Lagi. Wow. Coy. Gila kah coy. Mana nyorang, mana nyorang. Lagi. Lagi. Yuk, mana nyerang, mana ya. Sana lagi. Mantap, cuy. Lepas, cuy. Lepas cuy. Dikutin. Strike you, kemana ke bawah? Strike you, kemana bawah? Ayo, di situ bawa terus. Ayo, lagi. Dia di situ, ayo dia. Terus sampainya uyu sampai habis tenaganya. Ayo, udah kah? Belum. Udah belum? Sudah. Nyerah kah? Belum. Masih tenaga. Udah belum? Sudah penaga nih. Oh belum. Udah jegin. Udah. Hah, cuy. Alhamdulillah, cuy. Hah. Rezeki. Alhamdulillah, lumayan ya. Wow. Sedikit jekenanya, cuy, ini. Oh, cuy. Kena sedikit ya.
Wih, kenanya di sini. Alhamdulillah ada strike hari ini. Teruslah. Sejalannya pendek nih. Seperti belakang rumah aja, nggak jauh di belakang rumah, sungai belakang rumah. Alhamdulillah. Dapat dua kali nyambar lepas. Ada lagi coy kawan itu. Oke bro, kayaknya cukup sampai sini dulu tripnya. Kalau sudah anak mulai siang, udah jam 9, saya tadi berangkat jam 8. Sekarang jam 9, kurang lebih 1 jam lebih saya mancing. Spotnya nggak jauh, saya cuma di belakang kampung, atau belakang rumah saya nggak jauh, belakang kampung, sungai, anak sungai ini. Hasilnya nih, alhamdulillah nih, landed 1 ekor tomannya. Saya mau cepat-cepat pulang, biar saya saya masukkan dari kolam, biar dia cepat hidup. Sambar ini sih ada, cuman airnya masih agak terlalu dalam sini. Saya coba-coba aja di sini tadi, karena spot langganan saya mancing toman belum bisa dikunjungi lagi, masih sama dalamnya juga. Ini pun cabang sungai sana juga. Oke, terima kasih kan, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di spot dan di trip saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Dari saya, Panbon Fishing, Kabupaten Sukan, Kalimantan Tengah. My trip, my strike. Bye. Jadi sebelum kita taruh di kolam, kita kondisikan di sini dulu. Tentunya nanti kita taruh di kolam, dia langsung mati, besok-besoknya timbul dia. Kalau nanti sampai sore dia tahan, nanti siap kita lepas di kolam deh. Dan tempatnya ini. Kita sterilkan sini dulu dia. Nah, ini tempatnya. Kalau dia masih fresh sampai sore nanti baru kita lepas. Oke. Kita sterilkan di sini dulu biar dia mudah-mudahan dia masih fresh. Soalnya nggak ada cacat sih, cuma kena di ujung mulutnya aja tadi. Seolah dia hidup nih. Nanti baru kita lepas di kolam siang-siang lah. Iya, dia mutar-mutar sini dulu. Bro. Pindahkan toman yang kita dapat. Hai. Kita lihat. Oh, masih fresh dia. Kita pindahkan ke kolam. Masih. Berarti dia ini tahan hidupnya dia. S. Hah? Ada orang. Lepas ikan. Kita lepas ikan kolam. Jangan basah. Oke, kita lepas kolam. Kolam satu. Kolam dua. Ini banyak teman di sini. Ya, yang gini. Biar dia nggak lompat nih kolam. Oke, terus akhirnya ke di rumah baru. Wah, lompat tuh. Terus